Aku tidak pernah menunda-nunda untuk pengangkatan putra mahkota. Ampun Gusti Prabu. Menurut hemat hamba, untuk pemilihan dan pengangkatan ini sebaiknya dilakukan setelah Raden Wulangsungsang sembuh dari sakit. Apa yang terjadi dengan Rai Prabu Siliwangi? Nyai, bagaimana keadaan? Lukanya cukup parah nih, Mas. Sebaiknya kita mengantar ke rumahnya. Nyai, rumah Nyai di dekat sini kan? Ya, rumah saya di desa dekat sini. Baiklah. Biarkan kami mengantarmu, Nyai. Ayo. Ayo, Nyai. Mana? Mana hasil rampokan kalian? Mana? Maaf, Kakak. Kali ini kami gagal, Kakak. Kalian jangan main-main. Raden Sora, junjungan kalian telah memerintahkan agar kalian mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk bekal penyerangan ke Pajajaran. Kami dihadang oleh dua orang pendekar perempuan dan dapat mengalahkan kami, Kakak. Dua orang pendekar perempuan. Kalian benar-benar tidak berguna. Apa yang aku bisa andalkan dari kalian? Kami benar-benar tidak berguna. Bagaimana menghadapi para prajurit Pajajaran kalau menghadapi dua perempuan itu saja kalian tidak betul? Mereka memang sangat sakti, Kang. Bukan mereka yang sakti, tapi kalianlah yang lemah. Biar aku yang menghadapi mereka. Sekarang tunjukkan di mana mereka. Sepertinya mereka ada di hutan sana, Kang. Ayo tunjukkan. Ayo. Baik, Kang. Siapa dua orang perempuan itu? Apakah mereka pendekar-pendekar yang memihak Pajajaran? Aku harus tahu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian. Iya, Paman. Sama-sama. Semoga saja para perampok itu tidak mengejar kalian sampai sini. Saya akan lipat gandakan penjagaan di perbatasan desa sana. Semoga itu akan cukup. Sekarang, apa yang saya bisa berikan untuk bayar jasa? Sekarang apa yang bisa saya berikan untuk membalas jasa? Tidak perlu repot-repot, Paman. Kami hanya meminta tolong saja. Apakah Paman tahu di mana letak Curug Bidadari? Curug Bidadari? Itu tempat yang sangat berbahaya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki. Kalaupun ada, pulang tinggal nama. Apakah kalian ingin ke sana? Iya, Paman. Kami benar-benar ingin ke sana. Karena ada sesuatu yang sedang kami cari, Paman. Tolong, Paman, katakan di mana arah Curug Bidadari. Baiklah, pendekar. Kalian bisa berjalan ke arah utara. Itu tempat yang terdekat menuju Curug Bidadari. Baiklah, Paman. Terima kasih. Kalau begitu, kami pamit dulu. Sampurasun. Rambes. Ayo, Nyai. Baik. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Aku tahu kegelisahan yang kalian rasakan mengenai pengangkatan putra mahkota. Namun semua itu
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mohon ampun Gusti Prabu, tapi pada saat ini yang beredar di kalangan rakyat bahwa Gusti Prabu sengaja menunda-nunda pengangkatan ini. Aku tidak pernah menunda-nunda untuk pengangkatan putra mahkota. Ampun Gusti Prabu, menurut hemat hamba, untuk pemilihan dan pengangkatan ini sebaiknya dilakukan setelah Raden Wulangsungsang sembuh dari sakit. Apa yang terjadi dengan Rai Prabu Siliwangi? Aku merasa ada yang berubah pada tatapan matanya. Setiap melihat Kakang Sancang Lodaya, kenapa perasaanku sedikit terganggu? Namun aku tidak boleh menunjukkan semua ini di depan para penggawa seperti ini. Apakah ada yang salah denganku? Benar, apa yang telah dikatakan oleh Kakang Senopati Sancang Lodaya. Sekarang ini, putraku Wulangsungsang sedang terbaring sakit. Ini semua bukanlah sesuatu yang tepat jika kita melakukan pengangkatan putra mahkota. Tapi hamba mohon ampun Gusti Prabu. Beberapa waktu lalu, Gusti Prabu sudah mengumumkan di antara Raden Wirawisesa dan Raden Kian Santang. Siapa yang berhasil menyembuhkan, mendapatkan obat dari Gunung Puntang, dialah yang akan diangkat menjadi putra mahkota. Benar Gusti Prabu, walaupun pada kenyataannya tidak ada satupun dari dua calon putra mahkota yang membawa obat dari Gunung Puntang, tapi Raden Kian Santang yang membawa Nyi Roh dan mampu mengobatin Raden Wulangsungsang. Hidup Raden Surawisesa! Hidup Raden Surawisesa! Hidup Raden Surawisesa! Hidup Raden Surawisesa! Hidup Mahkota Pajajaran! Tunggu. Apakah kalian tidak salah? Tidak. Kami tidak salah pilih. Raden adalah yang paling tepat menjadi putra mahkota. Benar, Raden. Raden adalah yang paling tepat, Raden. Bukan Raden Wulangsungsang ataupun Raden Kian Santang. Hidup Raden Surawisesa! Hidup Raden Surawisesa! Hidup Mahkota Pajajaran! Apakah kalian benar-benar mendukungku? Sampai rela mati demi nyawamu? Benar, Raden! Kami siap mati mendukungmu! Aku merasa tersanjung. Ada apa dengan orang-orang ini? Baru sekali ini aku mendapatkan dukungan seperti ini. Mohon Gusti pertimbangkan bahwa semakin cepat pengangkatan putra mahkota itu akan lebih baik. Mengingat desakan dari pihak rakyat yang semakin kuat hampir di setiap tempat yang kami singgahin, nyaris semuanya mengharap bahwa Raden Kian Santanglah yang akan ditunjuk sebagai putra mahkota. Kalau sampai masalah itu dijadikan penentu siapa yang layak menjadi putra mahkota, ini akan sangat membahayakan posisi putraku Surawisesa. Tidak, Kanda Prabu tidak boleh menentukan putra mahkota itu sekarang. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang raja tidak boleh menimbulkan perpecahan dan juga perselisihan. Saran
tidak bisa diubah begitu saja. Karena di sanalah letak dari prinsip-prinsip keadilan.